Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sensei YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai beberapa deretan artis yang nikahnya atau lamarannya nih disiarkan di televisi. Ada artis siapa aja sih? Gue akan membahasnya secara lengkap. Tepatnya 13 Maret 2021 nih geng, Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah nih menyelenggarakan acara lamaran serta pengajian, dan acara sakral keduanya ini nih geng disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi swasta nasional ya. Dan ternyata nih gak hanya mereka aja, tapi juga ada artis-artis terdahulu yang nikahnya atau lamarannya nih disiarkan di televisi. Ada artis siapa aja sih? Pertama nih di tahun 2001 bisa dibilang Eko Patrio nih geng adalah artis pertama yang nikahannya disiarkan di TV nasional. Nah selanjutnya nih ada Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, merupakan pasangan kesayangan netizen banget nih ya geng. Nggak heran nih kalau nikahannya disiarin di TV nasional. Nah selanjutnya nih pada tahun 2008 pernikahan Ashraf Sinclair dan juga Bunga Citra Lestari sempat juga ditayangkan di dua stasiun TV Indonesia dan juga Malaysia. Nah, di tahun 2012 silam nih, ada juga pernikahan Anang dan juga Ashanti sempat disiarkan juga di TV nasional loh, geng. Pernikahannya sendiri nih berlangsung meriah di Jember. Ada pernikahan kedua Ola Ramlan dengan Alvar di 2012 ya, juga ditayangkan di TV nasional loh geng. Dan mereka nih menggunakan baju adat Sumatera Utara. Nah di tahun 2019 nih ada Amarzoni dan juga Iris Bella gelar akad dan juga resepsi yang disiarkan di TV nasional juga. Selanjutnya ada pasangan pesinetron yang hits juga nih geng pernikahannya, Alisa Subandono dan juga Dude Herlino yang juga ditayangkan di TV nasional. Jadi banyak ternyata artis-artis yang udah tayang pernikahan atau lamarannya di TV nasional. Ibarat kata kondangannya se-RT tapi via virtual kali ya. Nah selanjutnya nih ada pernikahan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven yang ditayangkan di TV nasional juga. Nah siapa nih kamu yang nonton nih waktu pernikahan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven ditayangkan di TV nasional? Karena waktu itu gue gak sempat nonton nih geng. Yang sempat nonton waktu itu Raffi Ahmad, soalnya kesayangan netizen bener kan. Selanjutnya nih ada Andika Pratama dan juga Osi yang pernikahannya juga ditayangkan di TV nasional. Resepsinya nih geng bahkan diadakan di Malang. Selanjutnya nih ada artis Sule dan juga Natalie Holscher yang pernikahannya juga ditayangkan di TV nasional. Dan di deretan yang terakhir nih ada Aurel Hermansyah dan juga Atta Halilintar yang baru aja menggelar resepsinya nih lamarannya kemarin ya. 13 Maret 2021 juga melangsungkan lamarannya di stasiun TV nasional. Selamat ya untuk Atta dan juga Aurel nih yang baru aja kemarin menggelar resepsi lamaran. Semoga lancar ya sampai hari H dan juga nanti pernikahannya juga lancar. Amin. Itu dia sederet artis-artis nih geng yang nikahnya atau lamarannya ditayangkan di TV nasional. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.